Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, hati yang bebas mencintai. Semua orang mencari engkau. Ini ungkapan pertama yang keluar dari mulut Simon dan kawan-kawannya ketika bertemu dengan Yesus yang mengasingkan diri setelah menyembuhkan ibu mertua Petrus dan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit. Alasan mendasar semua orang mencari Yesus adalah karena mereka telah mendapat sesuatu dari Yesus. Mereka merasa bahwa Yesus mampu memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, yang berdosa diampuninya, yang ditolak diterimanya, yang tidak berpengharapan diberikannya harapan. Sering kita merasa sakit dan mengalami penderitaan karena dosa. Bahkan mungkin pikiran dan hati kita selalu dirasuki oleh setan, sehingga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan. Dalam iman, kita percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang bisa memberikan pertolongan, yakni Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan semua itu dengan sempurna. Ia ingin agar kita mengalami kesembuhan, pembebasan, dan keselamatan. Sebab untuk itulah ia datang ke dunia. Tempat dan kota-kota lain yang dikatakan Yesus menunjuk pada diri kita masing-masing. Yesus ingin berkunjung ke dalam hidup dan diri kita untuk memberikan penyembuhan dan pembebasan. Saudara yang terkasih, kita sesungguhnya adalah penyalur rahmat Tuhan. Apakah kita sadari itu? Sering egoisme dan sikap cuek menjadi penghalang serius bagi kita untuk menjadi penyalur rahmat Tuhan bagi sesama. Rahmat Tuhan adalah gelombang frekuensi ilahi yang dapat disalurkan melalui setiap manusia yang mempunyai hati tulus dan suci. Apakah kita cukup mempunyai ketulusan dan kesucian hati untuk menjadi penyalur rahmat Tuhan? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun.
Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.